Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Remaulia Nisa. Jadi di video kali ini aku mau review beberapa produk dari Scarlett Whitening. Nah, di sini juga ada produk barunya dari Scarlett. Kalau teman-teman penasaran, jangan skip videonya. Jadi ini dia 3 produk yang mau aku review produk dari Scarlett Whitening. Yang pertama ada body scrub pomegranate, brightening shower scrub yang varian mango. Ini ada fragrance brightening body lotion, ini yang varian jelly. Aku bakalan bahas satu-satu semua produknya Scarlett yang aku tunjukin tadi. Oke, aku mau bahas dari body scrubnya dulu yang pomegranate. Sebelumnya aku udah coba varian lain, yaitu varian romansa. Karena untuk body scrubnya sendiri, Scarlett Whitening dia ada 2 varian, yang pomegranate ini dan yang pernah aku cobain yaitu romansa. Kalau teman-teman belum nonton videonya, bisa tonton di sini. Nah, untuk body scrubnya sendiri dia itu sekitar 250 ml dan harganya kurang lebih sekitar 60-70 ribuan. Teman-teman bisa cek langsung di all shopnya, nanti bakalan aku drop linknya di description box. Nah, untuk manfaatnya sendiri body scrub itu banyak banget, yaitu bisa ngangkat sel kulit mati kita, bisa mencerahkan kulit, terus bisa ngembalin kelembaban tubuh, bisa ngelancarin peredaran darah juga, bisa untuk relaksasi dan meningkatkan kadar hidrasi yang dibutuhkan tubuh kita. Jadi kulit kita itu kan pasti tiap hari terkena polusi dan lain-lain, jadi kita perlu eksfoliasi kulit tubuh kita pakai body scrub ini ya, minimal seminggu sekali lah, kalau bisa ya seminggu 2 kali juga gak apa-apa. Aku udah cobain ini dan aku mau tunjukin ke teman-teman. Scrub ini dia mengandung glutathione sama vitamin E yang fungsinya untuk menjaga kulit kita biar tetap lembab dan bisa mencerahkan kulit. Ini aku kasih lihat, dia butirannya halus banget. Ini kalian aplikasiin aja di kulit kalian yang kering sebelum mandi. Nah, terus didiemin sampai si kulitnya kering, baru nanti teman-teman scrub sampai si sel kulit matinya keangkat. Yang aku suka dari body scrub ini, dia sel-sel apa sih yang scrubnya ini, butiran-butirannya maksud aku, dia tuh halus banget, gak yang kasar-kasar banget gitu loh. Jadi gak akan bikin kulit kita tuh iritasi. Nah, ini udah mulai kering, aku tunjukin ya. Tuh kan, kalau kalian lihat ini ada item-item, itu tuh sel kulit mati kita yang keangkat. Dan untuk yang pomegranate ini, dia wanginya wangi kayak hampir mirip permen karet. Gak jauh beda sih sama shower scrubnya yang pomegranate yang pernah aku cobain. Next, lanjut ke brightening shower scrub. Ini aku pakai yang varian mango. Ini sebenarnya varian lama juga. Nah, untuk si brightening shower scrub ini dia ada 3 varian, ada mango, pomegranate sama cucumber. Teksturnya sendiri dia itu sama kayak sabun pada umumnya sih, cuman ada butiran-butiran halus. Nah, ini tuh butiran-butiran ini tuh fungsinya dia untuk menambah eksfoliasi di kulit kita. Jadi kulit kita tuh makin lembut gitu. Ini tinggal pakai pas mandi kayak biasa setelah kulit kita dibasahin. Nah, setelah dibilas, ini kulit kita bakalan kerasa lebih lembut. Aku bakalan bilas dulu ini. Tunggu sebentar. I'm back. Nah, ini udah aku bilas. Nih, dia kerasa lebih halus di bagian kulitnya. Dan untuk sabunnya sendiri dia mengandung vitamin E sama glutathione juga yang bisa mencerahkan sama melembutkan kulit. Dan untuk wanginya dia wangi benar-benar mango, wangi yang benar-benar segar. Jadi kita tuh mandi kayak ya enak lah, pokoknya abis mandi tuh segar banget kerasanya. Next, step terakhir setelah mandi jangan lupa pakai body lotion. Nah, ini body lotionnya dia varian terbaru dari Scarlett Whitening, dia namanya Jolly. Warnanya peach-peach gemes gimana gitu. Packagingnya masih sama dengan yang lama. Dia ada locknya, jadi kalau dibawa-bawa nggak akan tumpah-tumpah. Ini udah pasti aman banget.
jadi nggak akan kepencet-pencet gitu. Sebenarnya di sininya juga dia packagingnya udah ada stop, kelihatan gak sih sama teman-teman? Nah, ini ada stop sama open, jadi bisa diputar. Cuman dia kayak double safety gitu, ditambah ini. Jadi kalau kita bawa-bawa tuh jadi nggak akan kepencet-pencet gitu. Untuk pemakaiannya dia bisa dipakai pagi sama malam hari. Kandungannya sama banget, dia mengandung vitamin E, glutathione, ada niacinamide juga, sama kojic acid. Untuk manfaatnya dia bisa mencerahkan kulit, bisa menghidrasi kulit, dan menutrisi sama memberikan keharuman yang lebih lama. Jujur sih emang untuk Scarlett ini dia wanginya wangi banget. Ini untuk teksturnya, aku tunjukin ya. Nah, mau tunjukin pakai nih, teman-teman bisa bandingin ya. Tadi yang aku pakai scrub sama pakai sabun, ini lebih cerah, ini yang nggak pakai. Sekarang aku mau tambahin lagi pakai lotion. Ini wanginya kalem, bukan wangi yang fresh gitu, tapi wangi yang manis, soft, kalem. Enak banget deh wanginya. Nah, yang aku suka juga walaupun dia agak padat, agak kental gitu, tapi dia tuh gampang nyerap sih produknya. Dan nggak lengket sama sekali dong, langsung nyerap aja gitu. Ini teman-teman bisa lihat lebih cerah kan dibanding yang ini, lebih cerah banget. Jauh banget sih ini, lebih cerah banget dan wanginya enak banget. Kalian harus cobain pokoknya sih produk Jolly ini. Nah, untuk pemakaian yang maksimal, teman-teman bisa cobain semua rangkaian dari Scarlett, mulai dari body scrub, shower scrub, sama lotionnya. Dan produk Scarlett ini dia udah ber-BPOM serta aman untuk ibu hamil dan menyusui. Tapi teman-teman bisa konsultasiin lagi sama dokter yang nanganin kalian. Buat teman-teman yang mau beli produknya Scarlett, bisa klik link di description box, nanti aku kasih tahu. Semoga reviewnya bermanfaat. Don't forget to like, comment, and subscribe. And I'll see you on my next video. Bye-bye!